Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Ini saya mau ganti ini ya. Ganti lari kantung ya. Jadi ada kendala ya. Ini supirnya ada. Jadi pas jalan tuh bagian belakang bawah tuh bunyi ya klonang-klonang gitu ya. Terus posisinya juga kadang-kadang jadi getar ke kabin ya. Setelah saya cek ternyata di sini nih parah banget lari kantung rusak ya. Berikut karetnya udah pada rusak nih. Nih ya, parah banget tuh. Tuh. Sampai habis kayak gini ya. Nanti akan saya buka dulu ya. Ini bautnya yang 4. Tuh nyampe ini pengamannya nyampe ke ini, mentok sih. Ini saya buka dulu ya. Kita buka dulu nih. Ini buat kopel memang biasanya kadang-kadang keras banget nih. Semuanya kita buka. Nanti ini buat ini juga dibuka ya, yang dua atas tuh tadi udah saya kendorin tuh belum saya lepas. Nanti kita harus buka ini ya, ini buat yang gede nih. Buka dulu. Ini ya, kuenya kita buka. Nanti siapa ini ya? Buat ini, buat buka itu. Iya, usah buka dulu nih. Ini kunci kayak gini saya bikin sendiri ya, buat nanti buka-buka ini kopel. Ini agak berat ya. Ini mulutnya gede ya. Pakai kunci ini 42 nih. Di sok 42. Ini kita lepas lagi ya. Larnya udah ambrol kayak gini. Tinggal ini tadi udah saya kedorin ya, tinggal buka aja nih. Parah tuh. Tadi kan udah beli ya, tuh beli satu set. Padahal beli larnya sama karetnya aja bisa. Jadi dia belinya satu set sama ini. Platnya ya.
harganya sekitaran 350. Jadi menurutnya posisi ini dam somal ini pakai lampu. Karetnya ya, larnya udah pada lepas. Ya ini beli satu set ya nih. Padahal beli ini aja bisa, beli larnya aja sama karetnya, cuman katanya satu set sama ininya, ini satu ini ya, sama dudukannya. Ini harganya sekitar 350-an ini. Ini kalau nggak dibeliin mbak ya, nanti bisa kalau ini apa, klaimnya lepas. Ini ke bawah malah bahaya banget, bisa ngguling mobilnya. Ini bautnya mau sepasang aset ini. Pada keluar kayak gini, inilah harga ya. Ini tinggal pasang aja ya, tinggal pasang kayak gini sih. Lalu baut dipasang ya, ya baut dipasangin. Ini ya, kemudian dipasang lagi nih. Ini kayak tadi ya, ditahan pakai ini. Ini udah kenceng ya. Ini tahanannya kita lepas lagi. Jangan lupa ya, sepinya dipasang lagi. Thank you.
Ya, kalau udah tinggal pasang lagi ya kopelnya nih. Ini ya cara mengganti lari gantung atau lari kopel ya. Cuman ini tadi belinya satu set, padahal beli larinya aja ada sama karetnya ya. Ini ya, tinggal ngenceng ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.